Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فرمان الله تعالى dalam surah آل عمران ayat yang ke-92. Allah Ta'ala berfirman, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Tidak akan sampai sekalian kamu al-birra, yakni kepada kemuncak kesempurnaan kebajikan. Ada setengah ulama' berkata al-birra dengan makna al-jannah, di mana tidak akan sampai kamu kepada jannah, kepada syurga, atau tidak akan sampai kamu kepada kemuncak kesempurnaan kebajikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu menginfakkan, yakni mensedekahkan daripada apa yang engkau kasihi. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang kebajikan bersedekah. Berkata Imam Ahmad daripada Anas bin Malik. Dulu kita dah baca sikit kisah ini. Kana Abu Talhata aksarul ansar bil Madinah malan. Kata di Ahmad daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi dan anak angkat Nabi. Jangan tukar dengan Malik bin Anas. Ada Anas bin Malik, Malik bin Anas. Kata di Anas bin Malik, kana Abu Talhatu Talhata aksarul ansar bil Madinah malan. Adalah Abu Talhah ni orang yang paling kaya di kalangan ansar di kota Madinah dari segi harta benda. Yang paling kaya di kalangan muhajirin ialah Abdul Rahman bin Auf. Yang paling kaya daripada penduduk tempatan, yakni kaum Ansar Madinah, ialah Abu Talhah. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Di mana Abu Talhah ini ada benda, ada harta yang paling dia kasih, iaitu Bayruha, tanah yang terletak di Bayruha. Tanah ni memang sekeping tanah yang subur. Wa kanat mustaqbilatun al-masjid, di mana tanah tu berdepan dengan masjid. Mana dekat depan dengan masjid. Ini tanah Bayruha yang dimiliki oleh Abu Talhah.
Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Di mana oleh kerana tanah ni dekat dengan masjid, dan masjid tu sendiri dekat dengan rumah Nabi. Jadi mana tak jauh dengan rumah Nabi lah Bairuha ni. Lalu Nabi sering masuk ke dalam kebun, dalam kebun tamar milik Abu Talhah ni, dan Nabi minum airnya yang lazat. Mana air yang sejuk dan dingin yang mengalir di dalam tanah Bairuha ini. Maka kata Anas bin Malik, qala Anas, falamma nazalat, apabila turun ayat. Ayat mana? Ayat ni lah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bila turun ayat ni, bila Allah kata tidak akan sampai sempurna kebajikan seorang kamu sehinggalah dia menginfakkan, memberi di jalan Allah apa yang paling ia kasihi, maka qala Abu Talhah. Bila dengar ayat ni, Abu Talhah pun berkata, ini nak tunjuk pada kita kesan ayat-ayat Al-Quran kepada hati para sahabat. Sebab kenapa? Kerana mereka benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Dia berasa Allah Ta'ala tu bercakap secara langsung dengan dia. Memang begitulah apa ni kedudukan Al-Quran. Quran ni kalam Allah yang bila kita baca, sebenarnya dia sedang merupakan pembicaraan langsung antara Allah dengan hamba itu. Itu bagi hakikat sebenar dia. Tapi bagi orang ada hijab, dia tak berasalah begitu. Sebab dia ada hati yang dihijab. Dia tak berasa Tuhan bercakap dengan dia. Dia berasa Tuhan wahyu pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad baca pada para sahabat. Dia ni tumpang baca saja Quran. Dia berasa begitu. Jadi menyebabkan dia rasa, tak berasa Quran tu kata ke dia. Kalau Quran tu suruh pun, dia tak berasa suruh ke dia. Kalau Quran tu larang pun, dia tak berasa dia yang dilarang. Ini siapa? Kita di zaman ini. Sebab kurang interaksi dengan Al-Quran. Tapi kalau sampai mesej WhatsApp, sila viralkan. Jika tidak, maka akan ditimpa bala. Kan banyak kan ada viral selalu. Sampaikan kepada 10 teman anda. Ada hari ni 10. Waktu kan sampai ke orang tu 10 pula. Jadi kita berasa sangat disuruh dan diarah dengan maklumat-maklumat semasa. Dengan Quran tak berasa. Berasa kau baca Quran tak rasa. Quran kata kita. Itu kata korang Arab, bukan saya. Dia ada hak bengong gitu pun ada. Jadi dia rasa itu ayat tu ayat turun ke sahabat Nabi dulu tu. Bukan kita. Ini kerana jauhnya kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana bila kita jauh dengan Allah, maka dia ada lompang, dia ada vacuum antara kita dengan Allah ni. Asalnya kita kena rapat dengan Allah. Tapi bila kita renggang, dia ada ruang kosong. Ruang kosong tu syaitan masuk. Ruang kosong tu dunia masuk. Ruang kosong itulah kita sibuk dengan WhatsApp, kita sibuk dengan Facebook, kita sibuk dengan surat khabar. Sebab apa? Sebab ada ruang kosong. Sebab ada ruang kosong antara kita dengan Allah. Masuk tandas posting lagi. Posting status baru. Kita naik kereta dengan dia, singgah masjid, buang air. Kita tak buang air lah, duduk dalam kereta tunggu dia. Dia masuk dalam tandas. Jadi masa dia masuk dalam tandas, kita duduk tengok Facebook dia. Tiba-tiba ada status baru 2 saat yang lalu. Rupanya sambil berak pun buat status juga. Ini punya tak lekangnya kita dengan telefon. Jadi itulah sekarang kita. Mana tak genggam Quran tak berasa. Tak baca Quran. Kan kita tak berasa apa. Tapi kalau tak baca telefon, siap. Berasa dah pergi dah, tinggal telefon 20 km patah balik. Tak ada tinggal Quran patah balik. Ada tinggal Quran. Patah balik, tinggal Quran. Tak jumpa lagi rasa sangat ni. Tapi kalau tinggal telefon, memang patah balik. Memang patah balik. Jadi sebab itulah, bila kita baca Quran, bila kita ada kekosongan, maka kita jauh dengan Allah. Bila jauh dengan Allah, kita tak berasa
Allah sedang berbicara kepada kita. Ha, tak berasa. Lalu Abu Talhah ni bila dibacakan Quran kepada dia, Nabi baca lantanalul birrahata tunfiqum mimma tuhibun, maka kata Abu Talhah, dia kata, ya Rasulullah, innallaha yaqulu, wahai Rasulullah, Allah telah berkata, lantanalul birrahata tunfiqum mimma tuhibun, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Ha, dia kata, ya Rasulullah, Allah dah beritahu kemuncak kecintaan, kemuncak kebajikan bila kamu infak apa yang paling kamu kasih. Maka sedangkan bagiku, ya Rasulullah, harta yang paling aku kasih ialah tanah, tamak kebun aku yang terletak ataupun yang berada di Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillahi arju biha birruha wa dukhruha indallahi ta'ala wa zukhruha indallahi ta'ala. Dia kata, ya Rasulullah, engkau bersaksilah bahawa aku mensedekahkan tanah Bayruha itu kepada Allah Ta'ala. Maknanya aku wakafkan dia. Fisabilillah. Ha, aku wakafkan dia, ya Rasulullah, arju biha birruha, kerana aku mengharapkan dengan sedekah itu akan kebajikan. Al-birra tadi. Akan kebajikan, yakni syurga. Wa zukhruha indallahi ta'ala, dan limpahan rahmat kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang hati dia tersentuh dengan Quran. Ha, sedekah selalu. Dia tak ada balik menengung dulu kat rumah, tak ada. Ha, tadi ada ayat Quran baca. Ha, nampak kena mikir dululah. Ha, macam mana keadaan. Ha, fikir-fikir nak sedekah ni. Fikir punya fikir, hak hudus sekali dia beri. Ha, itu kalau beri. Tidak, langsung tak beri. Sebab tidak berasa itu adalah merupakan interaksi antara kita dengan Allah Ta'ala. Ha, jadi sebab itu kita tengok orang dulu. Orang dulu di tahun depan dia nak sedekah. Ha, dia nak korban. Ha, dia nak korban tahun depan. Tahun ni dia jaga dah lembu tu. Ha, lembu hal dia nak korban tahun depan tu. Kira-kira tahun depan cukup umur dah. Tahun ni dia jaga dah. Tahun ni makan cara lain dengan lembu lain. Lembu hak seekor ni memang dia jaga sungguh. Ha, siap dengan mandi lalu lembu. Sekarang mana ada orang mandi lembu? Nak mandi lembu macam mana? Tuan lembu pun tak mandi. Ha, dia, dulu dia mandi lembu, tengok. Ha, mana bawa turun ke tepi bendang, tepi tali air, mandi lembu. Ha, beri makan, minum air garam lagi. Ha, lepas tu lembu tu pula siap dengan letak dalam kandang. Ha, nyala lagi api. Lembu tu pula tak letak tengah panas, tak tentu. Ha, tengah hari kalau lembu duduk tengah panas, naik matahari, pergi alih, letak bawah pokok. Ambil air sebeldi, beri minum ke lembu. Cari batang pisang, cincang-cincang, beri makan ke lembu. Kalau tanya ni, lembu nak buat apa ni? Nak jual ke? Tak. Nak korban tahun depan. Ha, ni makna bersungguh mereka kerana Allah Ta'ala. Ha, itu dia antara sebab itu hidup mereka berkat orang dulu. Nah, hidup dia berkat. Niat dia suci. Ha, tengok dia bersungguh. Lepas tu, hak tanah sirih, tanah sirih. Ha, niat nak pergi Mekah tu tanah sirih. Jual sirih boleh pergi Mekah. Jadi maknanya nak menunjukkan kepada kita keberkatan orang-orang yang ikhlas dalam melakukan kebajikan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi jaga sungguh. Ha, padi. Padi hak yang dia nak keluar zakat nanti. Dia ada bahagian dia. Banyak-banyak padi hak dia tanam ni, dia ada dua petak. Satu petak padi yang padi ni nanti akan digunakan untuk keluar zakat. Banyak ni hak lain ni keluar zakat hak lain. Mana bila nak keluar zakat padi-padi yang ada ni dalam bendang dia ni, maka dia akan keluar zakat daripada menggunakan padi dalam petak yang paling baik, benih hak paling baik, hak yang paling subur. Lepas tu sepetak lagi, sepetak lagi tu petak buat benih untuk semayan akan datang. Mana bersungguh mereka jaga semayan apa dari segi nak buat amal ibadah kepada Allah. Lembu jaga sungguh. Ha, tanaman jaga sungguh. Ha, ni tanaman ni nak bawa pergi Mekah ni hasil dia. Ha, sebab tu dia jaga sungguh. Ha, dia jaga sungguh-sungguh dari segi dari segi halalnya, dari segi kebaikannya. Ha, lepas tu apalagi padi ni nak guna untuk buat bayar zakat. Ha, kepada penghasilan padi yang lain, dia jaga sungguh. Ha, bantu ibadah mereka diterima Allah Ta'ala.
Ha, tengok orang dulu dia nak solat. Nak solat dia tak buat macam kita ni. Ha, dulu dia kan dia pergi ke pejabat, dia pergilah bukan pejabat, jabatlah. Maknanya dia pergi nak buat kerja ke apa, dia bawa kain. Kain khusus untuk solat. Walaupun kadang-kadang seluar dia tak kotor. Seluar dia tak kotor, kain pelekat hak dia pakai begitu tak kotor, tapi bila nak solat dia ada kain khusus yang memang dia jamin kain ni suci. Tak ada najis. Hak dia pakai boleh tak tentu lagi. Hak seluar dia pakai tak tentu lagi. Ha, boleh jadi terduduk, tertekan perut ke, keluar kencing ke titik dua. Ha, jadi dia tak percaya hak tu. Jadi dia nak solat, dia jaga kain dia. Baju yang nak solat, baju khusus. Hari Jumaat, nak pergi solat hari Jumaat. Hari Rabu basuh dah baju. Basuh dah kain pelekat, baju, kain serban. Hak nak pergi jalan solat Jumaat, hari Jumaat tu. Ha, siap dah hari Khamis, siap dah. Dengan streka dah, iron dah. Ha, ambil iron, apa ni, bakar arang ataupun tempurung, belum pada arang, tempurung, letak dalam apa, letak dalam streka. Ha, pakai daun pisang pula tengok. Malam tu siap dah pakaian nak pergi solat Jumaat esok. Kita pakai sauk tak tentu halanya. Ha, tengok hak mana dandan lah. Ha, sebab itulah kadang-kadang kita tidak cermat dalam melakukan amal ibadah solat. Orang dulu dia bersungguh, dia bersiap sedia. Ha, bila benda yang nama dia ibadah, maka mereka bersiap sedia. Ha, mereka bersiap sedia. Ha, itu dia antara nak tunjuk bagaimana keberkatan. Kerana mereka beramal dengan ayat ni lah. Ha, ayat duduk atas surah, ustaz, tok guru, tok imam, tok lebay dia baca ayat ni, mereka beramal terus. Ha, kerana mereka rasa itu adalah kalam-kalam Allah yang langsung kepada mereka. Ha, jadi Abu Talhah pun gitulah. Lebih lagi lah sebab sahabat Nabi. Ha, bila Nabi baca Quran, mereka bukan saja hafal. Ha, bukan saja hafal ayat tu. Ha, setengah sahabat tu pula bila dengar Nabi baca, hafal tu. Esok bila jumpa Nabi, mereka baca lagi depan Nabi. Tasmik. Ha, Nabi kata betul. Ha, bukan setakat mereka hafal, mereka beramal dengannya. Ha, mereka beramal dengannya. Ha, jadi sebab itu, berkat Quran tu dapat dirasai dalam kehidupan mereka. Ha, berkat Quran. Sebab tu mereka rajin baca Quran. Ha, sebab dia rasa hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita kerana tak berasa hubungan dengan Allah, maka kita tak rajin baca. Ha, mana tak berapa rajin baca. Ha, jarang-jarang sekali baca. Tengok zaman orang cinta dulu. Zaman cinta pakai surat. Ha, sampaikan surat dulu kan. Surat tu mesti kertas warna biru. Ha, dululah orang cinta dulu. Dalam tu ada bedak katikura. Ha, ataupun bedak amami. Ha, bedak dulu. Mana berapa kali baca tu? Bukan sekali baca. Ha? Kan nak dapat surat pula payah. Ha, jadi dalam minggu tu saja 4 kali baca. Tengok. Tengah malam baca lagi. Tengok. Kehadapan kekanda. Ha, dulu kan dia pakai kekanda. Dia tak pakai awak-awak ni. Kehadapan kekanda yang dikasihi. Mudah-mudahan sentiasa dalam kesejahteraan hendaknya. Ha, dia ada hendaknya hujung-hujung tu. Ha, jadi maknanya berapa kali baca tu? 5 kali baca. Sebab apa 5 kali baca? Kekasih dia hantar. Dia berasa dekat dengan kekasih dia. Maka begitu kita sekarang. Ha, kenapa tak baca Quran? Sebab tak berasa kekasih kita Allah. Tak berasa orang yang paling kita kasih ialah Allah. Ha, maka kerana itu kita kurang baca. Ha, jadi sebulah baca balik. Hidupkan balik kegemaran baca Quran. Ha, kegemaran mengamati Al-Quran. Jauh mana kita dah amalkan ayat-ayat Al-Quran. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Dan tidaklah mereka itu menginfak daripada sesuatu. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengannya. Nah, ini makna Allah Ta'ala nak beritahu. Segala infak kamu. Infak tu apa? Infak apa benda saja yang kita guna untuk jalan Allah Ta'ala. Itu infak. Ha, infak tak semestinya harta benda. Menginfakkan ideanya. Ha, sebab dia ada ilmu. Beri idea. Ha, bila orang nak buat begitu, dia beri pandangan begini. Ha, orang nak buat masjid. Ha, contohnya. Dia ni ilmu agama tak ada. Tapi dia boleh infak ilmu pertukangan. Ha, contohnya. Ha, jadi dia dulu boleh beritahu. Ha, ni saya rasa macam ni tak betul. Ha, plan ni tak betul. Plan ni ada sikit tak betul. Ha, kenapa? Kerana dia punya material dari segi structure dia ialah daripada besi.
Sedangkan kita sini kawasan tepi laut, yang terdedah kepada angin laut yang masin. Jadi takkan tahan lama walaupun mula-mula nampak cantik. Jadi beri pandangan. Dia beri pandangan. Apa ni, kalau nak cantik lagi, mozaik ni tak boleh susun begini, kena macam ni. Maka orang yang memberi apa saja dalam membangunkan agama Allah, maka dia dapat pahala. Apa saja? Ilmu, tenaga, kederat. Sebab tu jangan kedekut kita. Sebab kita tak tahu kita ni nak masuk surga dengan infak hak mana. Infak mana kita akan masuk surga? Adakah infak duit? Adakah infak harta? Adakah infak tenaga? Adakah infak apa lagi? Infak kederat kita dan sebagainya. Maka kita kena memperbanyakkan infak. Kena ringan tulang lah. Harta tak sayang. Beri atas keyakinan yang kita beri itu menjadi pahala, yang tinggal itu berkat dan ditambah oleh Allah. Ini untuk orang memberi. Yang dia beri itu Allah jadikan pahala, yang tinggal itu Tuhan jadikan benih yang mencambahkan lagi rezeki dia. Jadi dua perkara dapat. Adapun orang yang bakhil, oleh kerana dia bakhil, dia tak memberi. Maka tak memberi, tak ada pahala. Sebab itu harta yang tinggal, harta yang ada, harta yang ada dibinasakan oleh Allah. Jadi sebab itu jangan kedekut. Berilah. Kita beri. Tunjukkan kecintaan kita, kegemaran kita kepada syurga Allah dengan memberi. Jadi beri harta. Lepas tu tenaga. Orang kata marilah kita nak buat gotong royong. Kerana kita ni tengok keadaan masjid kita ke, surau kita ke, kampung halaman kita, jalan masuk kampung kita ni semak bedang lah. Anak rimah pun dah ada dah. Jadi kita gotong royong bersihkan kawasan. Kawasan kubur ke, kawasan siapa ke, ataupun ada orang miskin kampung kita. Orang tua dah. Dia dah lah ibu tunggal. Tua dah. Sampai nak menebas pun tak boleh dah. Duduk atas rumah je dah dia. Makan pun orang pergi hantar. Maka sudah tentulah rumah dia semak. Maka kita pakat pergi tolong. Kemas rumah dia, kemas bawah rumah, kemas halaman dia. Maka jangan kita anggap itu sia-sia. Sebab kita tak tahu atas alasan mana Allah nak memasukkan kita ke dalam syurga. Kita tak tahu. Jadi buat belaka. Hak tu kita buat, hak ni kita buat. Macam orang tahan pukat, macam orang tahan ikan lah. Nak ikan tak tahu lagi hak mana kena. Pukat ke, lukah ke, apa lagi, temilah ke apa tu. Hak temilah ke, kita tak tahu. Bubu ke, satu lagi apa tu, tuah ke, tajur ke, siding ke, kita tak tahu. Maka tahan belaka. Tahan belaka, insyaAllah segera sedikit kita akan dapat banyak daripada orang lain. Jadi itu maknanya berlumba lah. Betul ya, Allah suruh berlumba. Nabi suruh berlumba. Badiru bi'amali salihat. Mana berlumbalah kamu dalam melakukan amalan yang salih. Allah Ta'ala pula kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumbalah kamu kepada mendapat pengampunan Tuhanmu. Maknanya apa? Bukan berlumba istighfar saja, berlumba melakukan amalan soleh. Maka kita buatlah apa yang kita boleh buat. Jadi kita boleh buat apa saja, kita bantu agama Allah. Tak mampu nak mengajar, kita duduk dekat dengan pondok, kita duduk dekat dengan mahal tahfiz. Tak mampu kita nak mengajar, kita buat benda lain. Antaranya apa? Sepaling kurang kasih kepada budak-budak pondok. Mana pelajar-pelajar pondok? Tengok sebelah petani dulu. Tani Kelantan, Terengganu, hak banyak pondok ni, mereka banyak pengalaman lah. Yang sebelah tani dulu pun pelajar pondok dipanggil Tok Pakir. Tok Pakir ni kenapa? Fakir. Fakir semua. Bukan Tok Pakir itu miskin lah. Tok Pakir maknanya orang yang mengharap dan berhajat kepada Allah. Sebab tu kalau kita buka kitab-kitab lama, dia akan tulis. Pengarang kitab tu dia akan tulis. Ditulis oleh muallif, pengarang dia ialah Al-Fakir ilallah Syekh sekian-sekian. Itu Al-Fakir itu bukan dia miskin. Kita kata, padan dia tulis kitab pun sebab dia miskin. Itu kita hak tak reti pula. Mana Al-Fakir itu dia mengharapkan keredaan Allah. Dulu pelajar pondok dipakai, dia petani dipanggil Tok Baki. Panggil Tok Baki. Orang kampung dulu berlumba nak bantu pondok, nak beri bantuan duit ke pondok. Mereka tak mampu. Pondok pun, Tok Guru pun pondok bukan ambil yuran. Masa dulu mana ada yuran. Pelajar nak belajar, pergi belajar sendiri. Makan sendiri sebagainya. Dan kebanyakan pelajar miskin. Lalu orang kampung akan sama-sama bantu. Panggil hak ni. Nampak kesian ke budak ni. Belajar datang pada jauh.
daripada Kedah tu, contohnya datang ke petani. Waris dah tentu tak ada dah situ. Panggil. Dua tiga orang panggil. Panggil pula tu. Hari Jumaat makan nasi rumah dia. Ataupun zakat padi beri kat dia. Ataupun semelih akikah ke daging beri ke dia sikit. Jadi pakat-pakat bantu semua kampung. Akhir sekali jadi menantu orang kampung. Belajar pondok dulu. Kenapa? Kasih orang kampung kepada pelajar-pelajar. Kerana dia tahu setiap bantuan tadi, dia nak mengajar macam tok guru mengajar, dia tak mampu. Dia nak beri bantuan macam orang kaya beri bantuan, dia tak mampu. Yang dia mampu apa? Jamu. Jamu untuk pakai makan nasi. Besar dah pahala dia di sisi Allah Ta'ala. Ini pakat belumba dulu. Sekarang ni pakat sekeh budak pondok ada. Sekarang tengok kita tengok hal berlaku. Dahlah orang tu jadi begitu pula. Datang pula kutukan pula tu. Macam-macam jenis kutukan pula. Hak kutuk mahat tapih pun ada. Hak kutuk pelajar pun ada. Ada seekor tu. Panggil seekor lah senang. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala turun Quran. Zaman sahabat dulu padan mereka hafal. Sebab zaman tu tak ada buku. Quran belum ada ayat apa ni, mesin cetak. Jadi tak boleh nak cetak Quran. Jadi sebab tu mereka hafal. Yang kita sekarang pula, kenapa pula nak hafal Quran? Tak boleh hafal. Tak apa, buku dah ada dah. Ada orang mikir cara kaldai gitu. Itu dia panggil barol. Maknanya, dia tak jumpa langsung ke dia. Hadis Nabi yang cerita tentang fadilat hafal Quran. Hadis Nabi yang cerita tentang kelebihan orang hafal Quran. Hadis Nabi cerita tentang lebihnya ibu bapa yang ada anak hafal Quran. Yang bila mati di akhirat esok, anak yang hafal Quran tadi membawa dua helai jubah. Daripada jubah-jubah kebesaran syurga dipakaikan kepada bapa dan dipakaikan kepada ibu. Walaupun bapanya tak hafal Quran. Ayah dia Inna A'tayna tak hafal. Mak dia Fatihah merangkak terus. Tapi lulus Quran. Baca, lulus mayang. Itu saja. Tapi anak hafal Quran. Maka anak tadi memakaikan jubah kebesaran syurga kepada ibu bapa. Beratus hadis cerita tentang kelebihan Quran. Tiba-tiba bara seko tu kata tak payah hafal Quran. Ini kita kata pelik. Orang pelik. Berkasar sikit tak apa. Dengan orang yang berkasar dengan agama Allah Ta'ala. Yang seorang lagi pula. Dia kata ibu bapa nak dapat pahala, cari pahala sendirilah buat amal ibadah. Tak payah bergantung kepada anak. Ni sibuk bergantung anak ke mahat tapi kerana nak dapat anak, nak dapat pahala daripada anak. Jangan kaldaikan anak anda. Dia tu kaldai, dia tak sedar. Sekarang kita tengok, makin lama, makin jauh manusia daripada agama Allah Ta'ala. Makin jauh daripada agama Allah Ta'ala. Macam-macam kata ke mahat tafi, bukan nak tolong lah. Macam-macam kata lagi. Dengan tak ada sah, apa ni, tak ada pra, tidak ada ciri-ciri keselamatan lah. Macam-macam. Yang teruk lagi dia kata apa? Oleh kerana mahat tafi terbakar, maka tutup pengajian mahat tafi. Tak ada mahat tafi. Hak tu lagi bengong. Bengong murakab dia panggil hak tu. Hospital terbakar. Di negeri Johor, hospital yang mendapat kelulusan dan kelulusan keselamatan daripada bomba hanya sebuah hospital. Sebuah. Siapa kata? Bomba kata. Kalau kita kata, orang kata kita nak kata. Walaupun memang patut kena kata pun. Tapi bomba sini beritahu. Berbelah buah hospital-hospital besar. Bukan hospital kecil. Bukan klinik sakit kurap. Ini hospital. Berbelah buah. Berpuluh buah hospital seluruh Johor. Sebuah je dapat kelulusan. Yang benar-benar diiktiraf oleh bomba. Dari segi keselamatan. Dari itu, hospital terbakar Johor. Ada tutup hospital. Tutup belaka hospital. Hak ada ni. Hospital STTA tutup. Hospital tu tutup. KPJ tutup. Tutup belaka hospital hadir. Hari tu asrama sekolah kerajaan di Maran, sekolah harap Maran tu, hak lama pak, sekolah kayu tu terbakar. Dah tutup belaka lah sekolah kerajaan. Hari tu Universiti Melaya terbakar. Dah tutup belaka universiti. Kita ingat ke cerdik ramai dah, rupa ramai lagi hak bodoh. Maknanya beri pandangan-pandangan bodoh. Sebenarnya Allah Ta'ala nak zahir kebencian mereka kepada agama. Itu hak sebenar. Tuhan lakukan tu. Selama ni tak tahu. Nampak warak je depan TV. Masa raya haji. Mayang raya. Kita nampak okey lah. Siap dengan samping lagi. Duduk congok belakang.
imam masjid negara. Ha, kita ingat kau okey lah. Tak tahu dibenci ke agama. Ha, maka Allah Ta'ala takdirkan perkara yang berlaku akan nampak orang yang benci kepada agama. Ha. Kalau tanya kumpul ramai-ramai, kita tanya siapa sakit kurang? Seorang tak angkat tangan. Nak tahu? Sembuh air garam sekali tengok. Sembuh air garam, tergaru selalu. Rupanya ada berpuluh orang yang sakit kurang. Ha, maka begitu keadaan Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala zahirkan beberapa peristiwa-peristiwa berlaku. Ha, maka tunggu tengok. Hak benci ke agama, dia akan keluar selalu kataan. Ha, akan keluar selalu. Dia tak boleh nak. Memang Tuhan jadikan begitu. Manusia yang dalam jiwanya ada sifat munafik, dia tak boleh nak. Abdullah bin Ubay bin Salun, dia duduk belakang Nabi solat. Ya? Solat belakang Nabi, bukan solat belakang tok guru. Bukan belakang imam, bukan belakang ulama, belakang Nabi. Solat mana? Nak masjid Balok? Dah. Masjid Nabawi. Tapi dia boleh tahan tak bila dia ada peluang? Bila ada peluang serang Islam, ambil peluang selalu. Sahabat Aus dalam peristiwa Bi'rul Muraisyah, sahabat Aus bertelingkah sedikit dengan sahabat di kalangan Ansar. Ansar dengan Muhajirin. Hak Muhajirin hak datang hijrah bersama dengan Nabi. Ansar hak duduk di Madinah. Baik dah memang mereka ni Muslim belaka, tapi adalah sedikit berbalah berebut timba. Belebut telaga air tadi. Oh, bila nampak balah Muhajirin, sahabat Nabi, dengan Ansar yang juga sahabat Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul kata selalu, patutnya ok lah dulu. Dah selama ni nak tutup kekafiran hati kan, tutup lah ok lah dulu. Tak boleh. Tuhan memang takdirkan begitu. Keluar selalu perkataan. Samminkal buka yakuluka amma wallahi la'in raja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Wahai orang-orang Ansar, kamulah salah. Kamu gemukkan anjing-anjing yang kurus yang datang kepada kamu. Kamu beri makan, kamu beri minum sampai anjing itu gemuk belaka. Bila gemuk, mereka menerkam kamu. Demi Allah, bila balik ke Madinah nanti, kita orang-orang Ansar akan menghalau Muhammad dan Muhajirin yang hina dina. Maki selalu. Mana batu Allah Ta'ala takdir peristiwa yang berlaku untuk membedah dan membongkar dada-dada golongan munafik, apatah lagi dada-dada golongan kafir. Hak kafir kita kenal semua dah. Hak kafir, hak munafik kita tak kenal. Ha, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, hari raya-raya semua kita korban banyak dia pada kita. Ha, kita seekor pakat 7 orang, dia seorang 7 ekor. Ha, mana yang bapak perangkan bersungguhnya dia. Tapi bila datang peristiwa, ha, baru kita tahu bapak munafik rupanya. Hak semelih 7 ekor baru ni bapak munafik. Ha, baru kita tahu. Ha, jadi sebab itulah Allah mendedahkan segala-galanya. Ha, Allah dedah. Apa ni ayat Quran tu? Amin. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabun muhin. Ma kana Allahu liyazharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah kata. Allah kata apa? Ma kana Allahu liyazharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta. Allah Ta'ala tidak biar kau orang munafik, orang-orang beriman, orang yang Allah kasih, sahabat apa ni, orang-orang hamba-hamba yang Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala tak biarkan mereka ni bercampur aduk, berkeliru sekali bersama dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir, pekerjaan-pekerjaan yang jahat tadi. Hatta yamizal khabisa minat thayyib, hingga Allah Ta'ala pisahkan antara yang buruk dengan yang baik. Allah Ta'ala akan pisah. Allah Ta'ala tak benar orang beriman ni bercampur aduk dengan orang kafir. Hak kafir tak, hak kafir pun tak tahu mana hak kafir. Hak mukmin pun tak tahu mana hak mukmin. Hak yang munafik pun tak tahu hak mana munafik. Duduk bergaul sekali. Allah Ta'ala tak biarkan begitu. Allah akan jadikan mereka itu terasing sehingga dapat melihat mana yang beriman, mana yang kafir. Di dunia lagi, bukan di akhirat. Akhirat dah tentu dah. Yaumata biyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada pada hari yang pada masa hari itu ada muka yang putih dan ada wajah yang hitam legam. Itu jelas dah. Dalam dunia ini tak jelas. Lalu Allah akan jadikan peristiwa demi peristiwa, peperangan demi peperangan bagi menyaring antara yang beriman dengan yang kafir. Perang Uhud. Kita berasa bila ada orang beriman, bila ada golongan Islam lari daripada perjuangan, kita berasa lemah dah, semangat tak? Eh, macam mana pakat lari belaka? Lemahlah kita. Lari pula ramai, 15 orang, 18 orang lari.
Pelik tak? Tak pelik. Zaman Nabi Muhammad ketika berjalan daripada Madinah nak pergi ke Uhud, berapa kilometer tu? Dekatnya. Dalam jarak yang begitu dekat, Allah Ta'ala saring mereka. Lalu berpaling ke belakang 300 orang. Bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. 300 orang tarik diri. Yang dah fikir pedang dah sama dengan Nabi. Siap pakai baju besi dah. Nak pergi perang. Takbir dah dalam perjalanan. Kena kecek lagi. 300 orang lari daripada perjuangan. Kenapa? Allah Ta'ala saring. Peperangan, bala, apa saja jadi saringan. Jadi saringan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala jadikan susah ni. Susah. Susah menimpa kita. Itu nak menyaring supaya kita dapat saring diri kita. Mana sifat baik, mana sifat buruk. Allah Ta'ala jadikan pula kita menghadapi kesusahan. Pada masa itu kita dapat saring. Mana kawan sungguh, mana kawan tak sungguh. Ya. Belum pada itu tak tahu mana kawan kita. Mana kawan, mana tidak. Mana tahu. Ya. Ha? Sebab sama yang duduk sekampung. Tapi bila kita susah, kita ditimpa bala, baru kita tahu. Mana kawan, mana tidak. Hak kawan lari dulu lagi. Hak kawan tadi. Lari dulu lagi. Tak bersedia nak bela. Hak yang lain pula ada pula. Yang kita rasa bukan macam kawan. Tapi dia datang bela. Jadi sebab itu Allah jadikan semua tadi sebagai proses saringan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi Tuhan nak saring. Banyak lagi. Jadi kerana itu Allah Ta'ala akan menyaring manusia. Jadi manusia ni begitu. Kalau nikmat semua tak tahu saring. Kita ni kaya semua. Senang semua. Tahu tak mana kawan mana tidak? Ramailah kawan. Allazina yatarabbasu nabikum fa in kana lakum fatuhum minallah. Fatuhum minallah. Qalu alam nakum ma'akum. Tengok. Allah Ta'ala kata apa? Ada orang, Allah kata, yang dia tunggu. Allazina yatarabbasu nabikum. Ada orang yang tunggu-tunggu kamu. Dia tunggu-tunggu kamu. Dia tak zahir lagi. Dia duduk tunggu-tunggu kamu. Jika sekiranya kamu memperoleh kemenangan. Fa'inkana lakum fatuhum minallah. Jika sekiranya kamu mendapat kemenangan daripada Allah. Qalu alam nakum ma'akum. Lalu mereka berkata, kami bersama kamu. Bila dah menang baru muncul kepala. Baru datang. Jenguk muka. Saya lama dah sokong kamu. Cuma dulu diam-diam lah. Tapi saya main peranan ke belakang. Yang boleh menang tu kerana kami lah. Pakat-pakat sokong kamu. Tengok. Ni muka mana ni? Dia panggil muka munafik. Masa orang berjuang dia tak zahir. Takut susah. Takut payah. Takut tak dapat benda. Tapi bila golongan Islam menang. Lalu mereka kata apa? Alam nakum ma'akum. Bukankah kami ni bersama dengan kamu? Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa lam nakum minal mu'minin. Bila orang kafir pula menang, nampak orang kafir bakal memenangi, tengok-tengok atas kertas, penculaan yang dibuat, kafir bakal menang. Dia pergi selalu ke hak kafir. Pergi selalu ke hak kafir. Dia kata apa pada hak kafir? Alam nastahwiz alaikum wa lam nakum minal mu'minin. Bukankah kami juga turut membantu kamu, memenangkan kamu, dan kamilah yang halang orang ke Islam yang beriman daripada memerangi kamu. Kamilah sekat mereka. Tengok. Perangai apa ni? Perangai munafik. Yang ada dalam sepanjang perjuangan Islam. Jadi sebab itu Allah Ta'ala dedah belaka dah. Sebab itu kalau kita baca Quran, kita tak susah hati tengok fenomena umat masa kini. Macam tadilah. Tengok ada orang kafir, ada orang Islam. Yang Islamnya dia baru balik Mekah kadang-kadang. Ni baru ni. Baru balik Mekah. Minyak atas bau lagi. Sokong Siti Kasih. Padahal tak layak. Patutnya Siti Kasih ni orang tak semayang, tak layak sokong dia. Ini hak balik Mekah. Sebab apa? Itulah Allah Ta'ala tutup pintu hati manusia. Tak kenal antara hak dan batil. Jelas orang lawan Islam. Kadang-kadang hak sokong dia tu pakai jilbab pun ada. Jadi sebab tu kita kena ingat Allah Ta'ala menganugerahkan istiqamah dengan Islam. Itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Tolonglah ya Allah. Kami ni hidup zaman penuh dengan bala wahai Tuhan. Bala mana ujian. Kami hidup dengan zaman penuh kekeliruan wahai Tuhan. Tak tahu mana dajjal, mana ad-dajjal, mana munafik, mana kafir, mana setan. Mana setan manusia, mana setan hak jin. Tak tahu. Maka selamatkanlah kami ya Allah.
Minta Allah Ta'ala genggam kita, selamatkan kita. Dalam zaman, dalam era mana? Dalam era dan zaman kita bercampur aduk. Yaltabisunal haqqa bil batil, sehingga bercampur aduk antara hak dan batil. Kita minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolungan kepada Allah. Jangan duk bersandar pada kederat kita saja. Tak apa, saya boleh beza lagi benar dengan salah. Jangan duk sombong gitu. Jangan duk orang panggil apa? Duk agah dengan ilmu, jangan. Sebab hak yang terlingkup tu hak ilmu belaka tu. Bukan setakat orang biasa, bukan setakat al-fadil, tapi sahibu samaha. Sahibu samaha ni lebih pada al-fadil lah. Tapi duk bersandar pada ilmu, sesat. Minta apa? Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tak mampu nak menghadapi geladak zaman yang begitu sekali bergelora lebih daripada gelora dan gelombang di tengah lautan yang melemaskan apa saja. Maka tolonglah kami, ya Allah. Kami ni tak mampu. Jadi kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah daripada kekeliruan zaman. Jadi itu di antara, kita buatlah apa saja yang boleh bantu agama Allah. Buatlah yang boleh bantu agama Allah. Kita tolong, boleh bantu ilmu. Ada ingat pondok dulu, zaman-zaman dulu pondok, pondok macam-macam orang bantu pondok zaman dulu. Bantu pondok, bantu tok pakir, bantu tok guru pondok dulu. Tok guru pondok dia tanam padi je. Tapi padi dia mana dia turun ke sawah? Dia tak turun sawah, dia tak turun ke bendang. Anak murid pakat tol, buat, dia panggil berderau. Okey, minggu ni kita buat apa ni, sawah padi, gelung ni, tok guru ni. Tok guru mengajar atas surau tu. Padi, padi anak murid pakat buat dulu. Lama dulu. Mana jaga. Sengah tu anak murid pula, jaga pula. Lah tok guru pera lembu, tapi tok guru tak hantar lembu. Anak murid buat keluar lembu pada kandang pagi. Tengah hari pergi ambil. Semula buat balik ke kandang. Kenapa? Kerana tok guru dia tak cukup masa. Dia nak mengajar lagi, nak mentelaah lagi. Sebab tu dia boleh mengajar berbelah-belah buah kita dalam satu hari. Kebun getah dia semak, pakat pergi ke tebas belaka. Dulu. Sekarang kutuk terus tok guru. Selipar tok guru curi lagi. Nanti nak tunjuk zaman kita sekarang. Mana kita tidak ada usaha membantu agama. Jadi pergi tengok balik. Macam mana orang bantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah apa saja bagi mendirikan agama Allah. Itu dinamakan infak. Dinamakan infak. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsih. Kullu ta'am, dan tiap-tiap makanan. Tiap-tiap makanan. Kana hillan li bani Israel, adalah dihalalkan kepada bani Israel. Tiap-tiap makanan ni dihalalkan kepada bani Israel. Illa ma harrama Israel ala nafsih, kecuali benda yang diharamkan oleh Israel. Israel itu makna Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni ada dua nama. Satu nama Yaakob, satu nama Israel. Jadi nama Israel. Jadi dah kita sekarang, boleh tak kita dapat anak letak nama Israel? Beranak dah, anak seorang dapat cucu lelaki, nama dia Israel. Maka kata setengah ulama', dia kata setengah ulama, oleh kerana kejahatan dunia moden ni semacam sinonim dengan kejahatan Bani Israel, maka perkataan Bani, perkataan Israel tak boleh lagi diletakkan pada nama orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Tak boleh dah. Sebab apa, dia dah jadi satu lumrah dah. Walaupun nama dia asalnya nama Nabi, tapi dia ada lumrah dah. Takut nanti dia cucu apa ni, anak kita letak nama Israel. Anak pada anak kita orang panggil apa? Keturunan dia Bani Israel. Jadi takut jadi gitu balik. Takut jadi sinonim nama yang dah digelarkan begitu. Jadi tak boleh lah. Tak boleh letak nama. Sebab tu nama ni pun penting. Kalau letak nama Yaakob, Yaakob tak apa. Letak nama Yaakob. Kita sekarang tak nak dah nama rengkah-rengkah ni, tak nak. Nama Nabi-Nabi, mana standard nama Nabi? Nama semua hebat-hebat. Nama hebat. Sebab kita sudah jauh dengan Nabi, dah jauh dengan Quran. Nama ada makna baik. Orang tak, jarang dah sekarang orang ada apa anak, telefon ustaz, telefon tok guru, telefon ahli ulama, tanya nak letak nama apa anak dia ni, dari segi bahasa Arab macam mana, dari segi pengertian syarak Islam macam mana. Jadi jarang dah. Dia pakai letak ikut sedap dia. Buka majalah, beli majalah Mama and Baby,
Ha, Mama and Papa ke apa tu? Majalah tu? Ha, pakai letak nama kat tu. Ha, tu letak nama. Nama penyanyi. Nama artis. Ha, nama hak pelik-pelik. Ha, kita jangan jadi macam orang kapi. Orang kapi Kristian. Di mana kira nama kapi? Kapi, dia tak kira nama. Dia pakai letak je. Walaupun nama tu dalam bahasa dia memberi makna buruk. Kita ni boleh jadi kita letak baik dalam bahasa Melayu, bahasa Islam. Tapi mungkin nama tu buruk dalam bahasa. Contohnya Lan. Ha, contoh Lan. Lan bahasa Melayu Ruslan lah. Rikas pada Ruslan. Tapi Lan dalam bahasa Cina lain. Ha, bagi buka kamus Cina. Memang malu nak sebut. Ha, jadi itu tak apa. Sebab apa? Sebab kita dah jaga dalam pengertian Islam. Nama tu baik. Ibnu Ruslan, Ruslan kan nama baik. Ya. Tapi orang barat, barat walaupun bahasa Inggeris sendiri kata uduh, dia letak macam nama. Presiden Bush. BUSS. Bush, Bush ni apa Bush? Bush ni semak berdamu. Semak berluka, tapi dia letak macam nama semak. Ha, tak apa, tak kisah. Standard punya. Ya. Jadi mana nak tunjuk pada kita apa? Nak tunjuk pada kita orang kafir dia tak kisah nama. Tapi bagi kita orang Islam, kita kena ambil, kena kisah nama. Ha, kita. Alah. Orang dia ada belaka nama. Bursik ada. Tai lembu. Ha, nama. Asalkan bunyi Mak Saleh, kita tiru selalu. Ha, tiru selalu. Nama Mak Saleh. Ha. Sehari dua ni sibuk dengan Mike Tyson pula. Ha. Baik. Jadi di antaranya ialah, dan semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel melainkan apa yang diharamkan oleh Nabi Yaakob atas diri dia. Ha, jadi maknanya kisah ni berlaku apa? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas kata, hadarat asabatu minal yahud. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Pada satu hari sekumpulan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi, kisah dia. Ha, tentang ayat ni lah, berkait dengan ayat ni. Sekumpulan Yahudi datang jumpa Nabi. Ha, Yahudi ni ahlul kitab. Dia dulu ada kitab. Ha. Tapi bila jumpa orang kafir, kerana macam tadi dah nampak orang kafir menang, orang kafir berjaya dapat benda pada orang kafir, ha, maka dia sokong orang kafir. Haula'i ahda minal lazina amanu sabila. Wahai kamu orang kafir, kamu lebih betul daripada orang Islam dan ini sebuah jalan dan perjalanan hidup agama. Kamu lebih betul daripada orang Islam. Walhal dia dulu mengaji Islam. Dia dulu mengaji agama Islam zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Tapi ha, itu jahat tak jahat Yahudi. Ha, jadi mana dia boleh pergi kepada orang kafir? Mereka datang, mereka kata apa? Faqalu, mereka kata, haddatsana an khilalin nas'aluka an hunna la ya'lamuhunna illa nabiyyu. Qala saluni saluni amma syi'tum walakin ij'alu li zimmatallahi wa ma akhadha Yaqub ala banihi la in ana haddastukum syai'an fa araftumuhu la tattabi'ani alal Islam. Baik, satu hari mereka datang jumpa Nabi, dia kata aku nak tanya kamu Muhammad dengan satu soalan. Mana soalan ni takkan mampu dijawab melainkan jika dia tu Nabi. Ha, jadi kalau kamu sungguh-sungguh Nabi, memang kamu boleh jawablah ni soalan kami ni. Kami nak tanya soalan ni. Hebat dia. Dia berasa dia hebat. Ha, kalau boleh jawab, ha, memanglah Nabi lah. Kami bolehlah, kami mengaku kamu Nabi. Tapi kalau tak boleh jawab, memang bukan Nabi lah. Lalu Nabi kata, okay, tanya oleh kamu. Aku akan jawab. Dan jika dengan zimmah Allah, dengan saksi kepada Allah, sebagaimana yang diambil saksi oleh Nabi Yaakob kepada anak-anak dia. Ha, kan Nabi Yaakob dulu kan diambil janji dengan anak dia. Wahai anak-anakku, ayah ni nak mati dah. Ha, lepas daripada ayah mati, adakah kamu akan bersama dengan Islam ataupun kamu meninggalkan Islam? Lalu berjanjilah semua anak-anak Nabi Yaakob, yakni Bani Israel. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel ini berjanji, kami akan Islam. Aslamna, kami akan Islam. Ha, jadi sekarang aku nak ambil janji yang sama kepada kamu, kata Nabi. Kalau sekiranya aku boleh jawab, adakah kamu semua akan mengikut aku, yakni masuk Islam? Qalu fazalika lak. Mah, ya, boleh. Mereka kata boleh. Kalau kamu boleh jawab, okey, kamu boleh terima. Apa saja kamu nak? Ha, kata di Bani Israel tadi. Lalu mereka kata apa? Akhbirna an arba'i khilalin. Kami nak tanya lihat empat perkara. Bukan banyak, empat perkara, empat soalan. Akhbirna ayu ta'ami harrama Israilu ala nafsi. Cerita kepada kami
apakah makanan yang dihalalkan oleh Nabi Yakub kepada diri dia. Mana kalau kamu sungguh Nabi. Sebab Nabi Muhammad ni tak kena mengena dengan Bani Israel belah sana. Sebab Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lepas tu keturunan Ismail ni tak ada Nabi. Tak kosong 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 kosong, kosong. Sampai bawah dapat Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dapat Abdullah, Abdullah dapat Nabi Muhammad. Jadi mana berapa jauh tu? Ha? Ribu tahun. Ribu tahun antara Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, tak ada Nabi tengah tu. Tapi belah sana anak Nabi Ibrahim juga belah sana, iaitu belah Ishak. Ishak ni mak dia Sarah. Ismail mak dia Hajar. Jadi belah Siti Sarah, belah Siti Sarah tu dapat Ishak. Ishak tu dapat Yaakob. Yaakob telah dapat berpuluh-puluh anak keturunan Nabi-Nabi belaka. Semua Nabi-Nabi keturunan tadi. Sampailah Nabi Musa, Nabi akhir sekali Nabi Isa. Baik. Jadi sudah tentulah Nabi Yaakob ni Nabi kepada Bani Israel, bapa pada Nabi Bani Israel. Satu, mana boleh kata generasi kedua selepas Ismail. Sedangkan Nabi Muhammad berapa jauh? Maka takkan boleh jawab kalau nak kira. Zaman tu nak search dalam Google tak ada. Nak tengok dalam kitab tak ada, nak rujuk perpustakaan tak ada. Jadi kalau Nabi boleh, Muhammad boleh jawab, benda yang diharamkan oleh Nabi Yaakob beribu tahun dulu, memang Nabi sungguh. Muhammad ni memang Nabi sungguh. Sebab dia takkan mungkin, kalau Nabi Isa dapat jawab, menasabah. Sebab dia keturunan Nabi Yaakob. Boleh jadi dapat pada ayah dia, ayah dia pada datuk dia dapat pada datuk sampai kepada Nabi Yaakob. Tapi Nabi Muhammad tak ada. Jadi kalau kamu boleh jawab Muhammad, dia kata memang benarlah kamu ni Nabi. Apakah makanan yang diharamkan oleh Yaakob kepada diri dia? Wa kaifa ma'ul mar'ata wa ma'ur rajul? Cuba cerita sikit tentang air mani perempuan dengan air mani laki-laki. Wa kaifa yakunu zakar min hurwa unsa? Macam mana boleh jadi anak laki-laki anak perempuan? Oh, saintifik soalan tu. Soalan kepada tadi soalan sejarah. Ya kalau Nabi boleh jawab memang sah Nabi. Ha ni pula soalan sains. Soalan biologi. Bukan main-main punya soalan. Jadi maknanya ada soalan pada Nabi pula. Macam mana boleh jadi laki-laki perempuan ni? Apakah dia air laki-laki, air perempuan? Macam mana? Dua. Satu. Dua. Wa akhbirna bihadzan nabiyya al-ummi fi an-naum wa min wali wa man walihi min al-malaika. Cuba cerita sikit pada kami bagaimana sifat seorang nabi ketika tidur. Cerita sikit pada nabi kepada kami sifat seorang nabi macam mana ketika tidur. Itu dipanggil soalan tauhid pula, soalan kenabian tentang nabi. Wa min walihi minal wa man walihi minal malaika, siapa dia? Saya kami nak tanya kamu wahai Muhammad, siapa wali kamu, makna malaikat yang mendampingi kamu? Siapa malaikat mendampingi kamu daripada banyak-banyak malaikat? Jadi ada berapa? Empat soalan. Lalu fa akhadha alaihimul ahd la in akhbarna la in akhbaruhum la yutabi'annahu faqala atashhadukum billazi anzala at-taurat ala Musa hal ta'lamu anna Israila maradan shadidan wa tala saqamuhu fa nazara lillahi nazran la in safahu Allahu min saqmihi la yuharrimanna ahabbu at-ta'am wash-sharab ilayhi wa kana ahabbu at-ta'am ilayhi luhumul ibil wa ahabbu as-sharab ilayhi albanuha. Baik, kata Nabi Muhammad, baik. Lalu Nabi mengambil perjanjian dengan mereka, kalau kamu boleh jawab, kamu kena ikut aku dan bersaksi kepada Allah sesungguhnya telah terdapat di dalam Taurat, kata Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi ni nak membaca tak boleh. Nabi tak baca Taurat pun, tak jumpa pun pendeta Taurat. Pendeta Yahudi ketika Nabi membesar zaman remaja sebagainya. Tapi Nabi kata dalam Taurat berkata, adakah tidak kamu ketahui bahawasanya Israel, Nabi Yaakob telah jatuh sakit. Nabi Yaakob ni jatuh sakit. Sakit maradun, maknanya sakit syadid dan bersangatan. Sakit, maka lama, maka teruk. Wa tala saqmuhu, maka panjanglah masa sakit dia. Fa nazara lillah, maka dia pun bernazar.
Batu kita bila sakit teruk sunat bernazar. Baik. Jadi Nabi Yaakob bernazar. Dia kata, "Ya Allah, jika sekiranya sembuh penyakit aku ini, aku akan haramkan ke atas diriku makanan yang paling aku suka dan minuman yang paling aku suka." Ini Nabi Yaakob. Atas diri dia, bukan atas keturunan dia. Atas diri dia. Lalu antara yang diharamkan, yang dimaksudkan oleh Nabi Yaakob ialah lahmul ibil wa ahabbus syarab ilahi albanuha. Iaitu Nabi, makanan yang paling disukai oleh Nabi Yaakob ialah daging unta. Dan susu yang minuman paling digemari ialah susu unta. Lalu Nabi Yaakob bila lepas pada sembuh dia, dia telah mengharamkan daging unta dan susu unta atas diri dia. Tiba-tiba datang Bani Israel, lepas pada Nabi Yaakob ni, mereka kata apa? Agama Yahudi mengharamkan daging unta, makan daging yang lazat-lazat, dan mengharamkan susu unta. Jadi dia reka dah tu. Tanda dia reka dah, dah ubah dah syariat. Jadi kata Nabi Muhammad tu satu jawapan. Faqalu Allahumma na'am. Mereka kata, ya, na'am. Dia tukar kata na'am pula. Nabi jawab, dia tukar, betul-betul. Faqala Allahu ashadu alaihim wa qala ansharukumullahu billazi la ilaha illa huwa allazi anzalat tawrat ala Musa hal ta'lamu annama ar-rajula abyad ghaliz wa ma'ul mar'ata asfar raqiq fa ayyuhuma ala kana lahul walad wa shabbahu bi'iznillah in ala ma ar-rajul ma ala ma ar-rajulu ma al-mar'at mar'ati kana zakaran bi iznillah wa in ala ma al-mar'atu ma al-rajula kana unsa bi iznillah. Baik, telah terdapat di dalam Taurat, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya kejadian laki-laki dan perempuan itu daripada percampuran mani laki-laki dan perempuan, ibu dan bapa tadi. Ini belum pada itu masyarakat jahiliah tak tahu berlaku laki perempuan ni mari ikut mana, dia tak tahu. Mereka menyangka, ini kalau kita kaji tentang sains, pendapat kuno, bukan pendapat zaman Nabi, bukan pendapat jahiliah sebelum zaman Nabi, pendapat golongan kafir selepas zaman Nabi pun, sebelum daripada zaman penemuan perubatan moden ni, hak kafir barat tu, kafir barat, hak Amerika, hak yang bersebelah barat ni, mereka kata mani ni lelaki je ada. Yang terjadi itu kenapa? Dia kata begini. Dia kata, benih tu macam kita tanam benih. Lepas tu, nak tumbuh benih, kena letak dalam tanah. Jadi, sifat perempuan tu tanah je. Dia cuma tempat menyuburkan benih laki-laki. Jadi, bila jadi satu orang manusia, dia cuma benih ayah dia. Bukan jenis benih mak dia. Mak dia cuma tanah kosong je. Jadi itu. Ini pendapat ahli sains moden dah ni, selepas zaman Nabi Muhammad. Tapi hak kapi lah, ahli sains hak kapi. Jadi Islam awal lagi cerita dah. Nak kata apa? Dia kata wama ul mar'ata. Kata Nabi, terjadinya laki-laki perempuan tu ialah daripada percampuran mani laki-laki dan perempuan. Annama ur-rajula abyad. Adapun air mani lelaki putih. Ghalis, pekat. Putih pekat. Wa ma'ul mar'ata asfar. Adapun air mani perempuan sedikit kekuning-kuningan. Asfar, kuning, raqiq dan sedikit cair. Nabi cerita. Dah nak tanya sangat. Nabi pun cerita. Fa ayyuhuma 'ala kana lahu walad. Maka mana-mana air hak lebih. Kalau sekiranya masa ketika berlaku jima, air mani lelaki ayah lebih pada mak, maka akan jadi, maka anak itu akan menyerupai bapanya. Dia akan serupa bapa. Kalau sekiranya air ibu yang lebih, maka dia akan menyerupai ibunya. Jadi tengok ke mana. Tengok ke mana rupa. Dengan izin Allah Ta'ala. Kata Nabi, dengan izin Allah Ta'ala. Lalu kata Allah, in ala ma'ar rajula ma'al marata. Jika sekiranya air lelaki lebih daripada air perempuan, kana zakaran, maka dia akan jadi laki-laki. Itu galiknya. Itu dengan izin Allah lah. Biiznillah. Tapi sebaliknya berlaku juga. Maknanya Allah Taala nak tunjuk kekuasaan dia. Baik, wa in ala ma'ul mar'ata ma'ar rajul ma'ul mar'ati ma'al rajuli kana unsa bi iznillah. Jika sekiranya air laki-laki perempuan lebih daripada air laki-laki, maka jadi perempuan. Itu kata Nabi. Nabi jawab, qalu na'am. Mereka kata ya. Yahudi tadi dia kata ya. Sebab dia baca dalam Taurat juga.
Qalu, mereka kata na'am. Qala Allahumma ashhadu alaihim. Maka kata Nabi, Allah menyaksikan di atas kamu semua. Qala wa ashhadukum billazi anzalat Taurat ala Musa. Allah menjadi saksi atas Taurat yang diturunkan pada Musa. Hal ta'lamu anna hadzan nabi? Bahawa sesungguhnya nabi, nabi akhir zaman ini, al-ummi, ialah seorang ummi. Tanamu ainahu wala yanamu qalbu. Sifat tidur dia ialah tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Betul tak ada dalam Taurat kata begitu? Dalam Taurat ada kata nabi akhir zaman sifat dia ialah kalau dia tidur, mata dia saja tidur, hati dia tak tidur. Qalu na'am, mereka kata ya. Ha, memang ya, ada dalam Taurat begitu. Ha, baik. Habis tiga dah soalan, nabi jawab belaka. Betul belaka. Lalu last sekali nabi kata. Nabi kata apa? Wa innali jibrilu. Wa innali jibril walam yab'asullahu nabiyyan qattun illa wa huwa wali. Nabi kata waliku, pendamping aku di kalangan malaikat ialah ialah Jibril, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan pendamping dia ialah Jibril. Semua nabi-nabi start pada Nabi Adam sampai aku, Nabi Muhammad akhir zaman, pendamping aku di kalangan malaikat ialah Jibril alaihissalam. Qalu, mereka pun kata, fa inda zalika tafaruq nufariquka walau kana waliyuka ghairu lanatba'uka. Dan maka sayang sungguh ya Muhammad, mereka kata, oleh kerana kamu kata wali kamu, pendamping kamu ialah Jibril, sayang sungguh. Kalau bukan Jibril, kami rapat dah dengan kamu, kami akan terima dah. Kalau kamu kata Mikail hak yang tukang turun air hujan, ha, kami setuju. Tapi apa ni Jibril, ha, Jibril ni musuh kami. Sebab Jibril lah yang banyak meruntuhkan dunia, memerangi manusia sebagainya. Ha, jadi kami tak jadi beriman lah kepada kamu. Ini perangai Yahudi. Perangai Yahudi ni ada perangai kita sekarang. Ha, cari sikit je salah. Ha, dia nampak. Bukan lemah Islam. Tapi benda yang kita jawab tu, nafsu dia tak setuju. Tak akan lalu. Ha, tak akan lalu. Dia nak tanya kita ni, nak suruh kita jawab serupa hak dia nak. Ha, ini dipanggil Yahudi Melayu. Tak serupa, tolak lalu. Walhal kita jawab serupa dengan Quran dan hadis. Kita jawab tu serupa Quran hadis dah. Eh, tak terima. Dia nak suruh kita jawab. Tak ada ni ustaz ni. Kita cari ustaz lain lah. Hak yang boleh jawab lain sikit. Last kali jumpa hak serupa dia, sama bengong dengan dia juga, maka baru dia setuju. Ini dipanggil perangai Yahudi Melayu pada akhir zaman. Jadi kita ni, jangan ikut nafsu begitu. Hak sungguh tu sungguh. Dan Nabi jawab betul dah. Baik, lewat lah. Jadi kita berhenti setakat tu. Wa kullu ta'ami kana halalan li bani Israil. Itu panjang sikit kerana kira qada minggu-minggu yang lalu yang tak datang. Baik, malam ni kita nak lancar belakang tu derma tabung fi sabilillah tu untuk khusus pelancaran derma kemanusiaan rahiyah. Rahiyah sekarang makin teruk ni. Makin teruk keadaan. Dan insya-Allah kami akan buat menghantar rombongan pergi banyak kali dah. Ha, tapi ni kali ni kita akan pergi pula, iaitu pada 9, 10, 11, 12 Oktober. Akan pergi ke kamp pelarian Rahia yang bersempadan dengan Bangladesh. Sempadan dengan Bangladesh. Sekarang ni ramai kena bunuh seksa depan-depan. Dia buat anjing sungguh lah. Mana manusia Muslim ni tak ada nilai langsung pada manusia. Sebab itulah ini menjadi dalil, jangan beri sikit pun peluang orang kafir merintah negeri, negara dan dunia. Sebab orang kafir dia tak pernah kesian ke orang Islam. Tengok kafir mana. Tak, tu kafir Buddha. Kafir tak bertamadun. Yalah, tu kafir Amerika tu tak bertamadun. Kafir Serb di Bosnia gitu. Tu kafir India tu di negara India. Asalkan kafir, memang dia akan memerangi Islam. Orang Islam tidak akan selesa duduk di bawah pemimpin dan kerajaan kafir. Jangan beri orang kafir merintah dunia ni. Itu hakikat dia. Ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kamu je orang Islam, kata Allah, duk kasih pada orang kafir. Orang kafir sikit pun tak kasih pada kamu. Allah dah cerita dah. Ni kes kita lawan Islam ni. Okey dia nampak walaupun kafir, tapi Umar Abdul Aziz tu. Jangan duk buat bengong pening lalat kita begitu. Kafir memang sifat dia memerangi Islam. Jadi dalil menunjukkan ke segala kancah politik pembantaian terhadap umat Islam di dunia hari ini menjadi hujah kukuh kepada kita, jangan beri peluang orang kafir memerintah orang Islam, nescaya orang Islam akan dibunuh beramai-ramai. Dan itu cara mana?
nak aman dunia, nak aman dunia kena orang Islam perintah. Sebab orang Islam merintah, dia tak akan memerangi kafir. Dia tak akan bunuh orang kafir. Macam orang kafir bunuh orang Islam tanpa sebab. Dalilnya, dalilnya belum ada sejarah orang kafir duduk di bawah kerajaan Islam dibantai sebegitu. Tak ada. Tak ada mana? Mana tak ada? Tak berlaku dalam sejarah pun. Ya. Orang kafir nusah kata orang Islam duduk dalam negara dia dibunuh. Orang kafir sama kafir tapi tak mendukung ideologi dia. Bunuh macam. Tu Pol Pot. Pol Pot bangsa kemoja. Bekas tiusaha parti Kemerush. Parti Kemerush ini parti kemoja. Apa parti Kemer, orang Kemerush itu merah ke apa benda. Ha. Mana parti Kemerush ini parti yang mendukung pahaman komunisme. Lepas tu ramai lagi orang Kemboja tak mahu tidak menganut komunis tapi buta. Padahal sama muka sama Kemboja, bercakap sama bahasa Kemboja, tapi kerana dia kapi komunis dia berkuasa, dia bunuh kapi buta. Ha, itu nak cerita kapi sama kapi ni pun dia bunuh, apatah lagi dengan kapi kapi yang memerintah kata orang Islam. Ha, jadi insyaAllah kita pakat-pakat bantu. Ha, sekarang semakin bertambah pelarian. Ha, paksa kena lari dah, nak buat macam mana? Ha, yang memisahkan antara Rohingya dengan Bangladesh tu ada sebatang sungai. Sungai tu pun seluas 3.5 kilometer. Luas sungai tu nak menyebang. Ha, mati tengah sungai pun ramai dah. Ha, kena bunuh lagi, kena tembak macam-macam. Ha, nak lari lagi baru ni dia ada seorang anak lari. Seorang anak Rohingya muda bawa lari mak ngayah dia daripada kampung dia. Nak dukung, lalu dipakai pengandar. Pengandar kiri kanan, mak belah kiri, mak belah kanan, ayah belah kiri. Kandar. Berjalan. 5 hari berjalan. Apa ni 10 hari ke? Jalan. 15 hari ke berjalan? Jalan-jalan lah, turun bukit macam-macam. Bawa mak ayah dia tadi. Lari. Kenapa nak menyelamatkan diri? Ha, jadi itu dia antara nak tunjuk kepada kita. Ha, kesusahan, kepayahan mereka. Sekarang, siapa-siapa ada duit lebih lah. Ha, siapa ada duit lebih, mereka memerlukan air bersih. Tak ada air. Dah berkumpul setempat itu. Tak tahu ke berapa ratus ribu orang berkumpul setempat. Ha, jadi tak ada air, tak cukup bekal air. Ha, jadi antara bantuan yang kita beri pada Malaysia daripada berbagai-bagai badan ni, yang antara ni kita buat ialah telaga. Ha, telaga tube well. Ha, yang tube dalam tu, satu telaga RM1,000. RM1,000. Ha, jadi siapa ada duit beri RM1,000 lah. Tenang. Ha, beri RM1,000. Ha, kita simpan RM1,000 pun tak ada banyak hari habis. Ha, nak pula jenis kaki kedai kopi, tak ada banyak hari lah tu. Ha, kaki kedai kopi, kaki tukar handset. Ha, tak lama lah tu. Ha, jadi RM1,000 baik kita buat tube well, beri telaga kat dia. Seorang satu telaga tu boleh berapa ratus orang pakai dan satu kumpulan-kumpulan. Ha, mereka boleh ambil wuduk, mereka boleh minum. Ha, setitis air kita beri seorang Bani Israel perempuan, beri minum seorang, beri minum anjing. Anjing mughallazah, najis mughallazah. Beri minum anjing. Dengan sebab dia beri minum anjing, Allah buka hati dia sampai dia taat kepada Allah, masuk syurga kerana itu tadi. Ha, jadi kita apatah lagi. Ha, buat 1,000 teli air kalau boleh. Ha, 4, 5, 6. Ha, telaga pun padanlah sekali kita pergi, kita buat sebagainya. Ha, selain pada beri makan dan sebagainya. Jadi insyaAllah, ha, pakat-pakat bantulah. Kita tengok pun sedih. Ha, sedih. Ha, sebab tu kadang-kadang ada orang, ha, dia apa ni, dia send dalam WhatsApp ke semua. Ha, kalau saya tak tengok banyak, tengok jeling-jeling begitu je. Ha, tak tergamak nak tengok. Ha, tengok kepala terbelah apa ni, macam-macam dia buat. Jadi makna, ha, kita pakat-pakat lah, hulurkan simpati, insyaAllah. Ha, kita isi yang tabung tu, dah tak bawa duit malam ni, ha, boleh beri lagi, ha, pada masa ke semasa sehingga kita berlepas pada 9 hari bulan nanti. Ha, 9, 10, 11, 12. Ha, akan berada di di sempadan Rohingya sana. Ha, jadi insyaAllah kita pakat-pakat bantulah. Ha, wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.